Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara empat kucing besar, siapa yang mampu mengalahkan dan lolos dari serangan buaya? Buaya versus Cheetah. Cheetah adalah anggota keluarga kucing Felidae yang berburu mangsa dengan menggunakan kecepatan dan bukan taktik mengendap-endap atau bergerombol. Hewan ini adalah hewan tercepat di antara hewan darat dan dapat mencapai kecepatan 110 km per jam. Mampukah Cheetah lolos dari serangan buaya? Dalam video ini, Cheetah akan minum di sungai. Dia tidak menyadari ada bahaya. Buaya langsung menyerang dan Cheetah tak mampu lolos dari serangan buaya. Buaya versus singa. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau keluarga kucing. Singa berada di benua Afrika dan sebagian di wilayah India. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Kali ini, singa menyeberang sungai. Dia tidak melihat adanya buaya yang mengintai. Buaya menyerang singa. Terjadilah pertarungan yang hebat. Kali ini, singa lolos dari serangan buaya. Buaya versus macan tutul. Macan tutul atau harimau bintang adalah salah satu dari empat kucing besar. Hewan ini dikenal juga dengan sebutan harimau dahan karena kemampuannya memanjat. Nampak macan tutul kehausan. Dia akan minum di sungai. Tiba-tiba buaya menyerang. Naluri predator macan tutul muncul. Dia mencoba menaklukkan buaya. Terlalu berisiko melawan buaya besar. Dia memutuskan pergi. Yang perlu dicermati di sini, macan tutul mampu selamat dari serangan buaya. Buaya versus jaguar. Jaguar adalah hewan sejenis kucing besar yang tergolong dalam genus Panthera. Binatang ini merupakan kucing liar ketiga setelah harimau, singa, dan juga merupakan kucing terbesar di belahan barat. Kalau hewan satu ini tidak diragukan dalam menaklukkan buaya, karena dia selalu berburu buaya untuk makanan. Seperti dalam video ini, dia mampu taklukkan buaya dengan gampang. Di antara empat kucing besar, hanya Cheetah yang tak mampu selamat dari serangan buaya. Padahal Cheetah adalah hewan tercepat yang ada di darat. Sekian dari Predator Says. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.